Rangkaian agenda muhibah delegasi DPR di Hungaria berlanjut ke lokasi proving ground milik perusahaan otomotif proving ground Zala Company. Proving ground seluas 500 hektar ini terletak di kota Zalaegerszeg dan ditempuh dengan perjalanan darat selama 3 jam dari kota Budapest, ibu kota negara Hungaria. Kunjungan ke lokasi proving ground ini bertujuan untuk mendapatkan perbandingan model proving ground guna membangun industri otomotif di tanah air. Salah satu keunggulan dari proving ground yang ditinjau kali ini karena telah mengembangkan fasilitas pengujian untuk kendaraan masa depan, yaitu kendaraan tanpa pengemudi atau mobil yang autopilot. Indonesia sejak tahun 2022 sudah memulai membangun proving ground sendiri di daerah Bekasi. Proving ground ini dikerjakan oleh perusahaan konsorsium Jepang dan Indonesia di atas lahan sekitar 250 hektar dan menelan biaya lebih dari 1 triliun rupiah. Pasar Indonesia yang besar merupakan daya tarik tersendiri untuk memiliki fasilitas proving ground. Dengan adanya proving ground di Bekasi, maka Indonesia bisa menjadi basis industri otomotif. Bukan hanya untuk pasar dalam negeri, tetapi juga untuk kebutuhan ekspor. Dengan begitu, hal tersebut akan turut meningkatkan pemanfaatan komponen dalam negeri, menyerap tenaga kerja yang besar, menumbuhkan UKM sektor otomotif, dan menghasilkan devisa. Di Asia Tenggara, Thailand juga memiliki pembangunan proving ground, namun ukurannya lebih kecil daripada proving ground yang ada di Bekasi.